Muslim yang mantap amalan sedekahnya akan mendapat sanjungan di muka bumi serta didoakan oleh para malaikat di langit. Manakala bagi orang yang kedekut dan tamak dengan hartanya, mereka didoakan oleh malaikat dengan kemusnahan. Justeru, sahabat mukmin sekalian, kita perlu yakin dengan amal bersedekah memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Sekiranya ia sentiasa menjadi amalan dalam hidup. Allah SWT berfirman yang bermaksud, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki dan menyekatnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hambanya. Dan apa saja yang kamu berikan, Allah akan menggantikannya. Dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Dalam surah As-Saba ayat 34. Setiap mukmin juga perlu sentiasa ingat, sedekah paling besar pahalanya adalah apabila dia berada dalam keadaan sihat dan berasa sayang kepada hartanya. Maka pada waktu itu, jangan bertangguh lagi untuk bersedekah dan berinfak atau berwakaf. Dalam surah Al-Baqarah ayat 245, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Man dhalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Siapa dia? Mana dia orangnya yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik lagi ikhlas, supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Dan ingatlah, Allah jualah yang menyempit dan meluaskan pemberian rezeki, dan kepada Allah lah kamu sekian akan dikembalikan. Sekian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.